Selebgram Ayu Thalia menghadiri sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjeratnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa 10 Mei. Ayu Thalia hadir sebagai terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Nicole Hasin. Mengenakan pakaian serba hitam, Ayu tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Ayu mengaku siap menghadapi dan juga memperjuangkan haknya sebagai perempuan dalam kasus tersebut. Ayu tidak ingin bicara banyak karena takut diperkarakan lagi oleh Nicole Hasin. Perseteruan antara Ayu Thalia dan Nicole Hasin bermula dari laporan Ayu terhadap Hasin atas dugaan penganiayaan di sebuah showroom mobil. Ayu saat itu bekerja sebagai SPG di showroom Prestige Mobile. Ayu menuduh Hasin mendorongnya hingga terjatuh. Dan saat penyelidikan, polisi tidak menemukan bukti tindak pidana dalam kasus itu, sehingga kasus tersebut pun dihentikan. Nicole Hasin kemudian melaporkan balik atas dugaan pencemaran nama baik.